Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Jadi Lur, di beberapa hari ini saya belum bisa update video karena masih banyak kegiatan. Oke Lur, kita gak usah basa-basi. Di video kali ini kita akan melanjutkan tentang ekstrim ya Lur ya. Jadi di video sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang yang pertama ada SSH, Trojan, dan VMesh. Nah, akan tetapi di video kali ini kita akan membuat multi akun atau dia mencari ping terbaik Lur ya, ping terkecil di ekstrim Lur. Tapi di sini sebenarnya masih ada problem atau kendala, tapi nanti akan saya langsung coba fix bagaimana caranya. Itu biasanya akan muncul misalkan VMesh belum setting, Trojan belum setting. Nah, seperti itu Lur ya. Nah, ini di video ini kita akan coba langsung fix bagaimana caranya. Oke, kita nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke layarnya Lur ya. Oke Lur, ini aku sudah berada di layarnya. Kita langsung aja login, dan ini aku menggunakan AP Edition Rev 8 ya, yang punyanya Om Rere. Ini mod by Rere, ini masih versi revisi 8 ya, 8.0 itu yang AP Edition, yang nggak ada WiFi nya atau WiFi off ya, itu baik di B ataupun yang seri HG itu WiFi nya off. Kita langsung aja login menggunakan defaultnya yaitu root, dan passwordnya juga root, dan langsung aja kita buka ekstrim nya seperti video-video sebelumnya, cara masukkan akun-akunnya ini. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit aja untuk cara import akunnya. Nah, ini Lur. Ini sudah tak sediakan akun-akunnya ya. Di sini ada SSHWS. Itu dari file SSH semua ini. Saya dapatkan akun-akun ini saya daftarkan dari file SSH ya. Dari SSHWS, Trojan yang unlimited, ini yang unlimited Lur. Bukan yang pakai kuota ya, unlimited. Dan ini VMesh yang VMesh-nya Sangguru. Jadi kalian bisa cari aja untuk server-servernya. Dan ini aku pakai Trojan VPN yang unlimited di fast SSH ya. Ya udah, nggak usah kelamaan, kita coba masukkan dulu ya akun ini yang punyanya SSH. Kita kopikan hostnya, kita copy. Kita paste di config 1 Lur ya. Ini kita pilih config 1. Nah, tapi kita pilih yang config 1. Nah, yang bawah ini Lur, ini kita pilih yang multi ya. Kita langsung pilih multi aja karena di video sebelumnya kita sudah belajar yang semua ini ya, SSH, VMesh dan Trojan. Kita langsung pilih yang multi. Kita pastekan di sini yang hostnya tadi. Nah, tempel. Nah, seperti itu ya Lur ya. Kita cari usernya. Nah, ini usernya. Nah, untuk port biarkan 443 ya, karena kita mencarinya itu yang support port 443. PUDP nya itu biarkan 7300. Nah, user ini kita paste dari yang sudah kita daftar ya, atau username lah. Lalu pasnya ini kalau nggak salah 1234. Nah, ini saya tak kopikan aja lalu paste di sini. Nah, yang paling penting di sini Lur, SNI ini SNI untuk semua Lur. Jadi baik itu SSH, VMesh dan Trojan itu pakainya yang di sini, yang SNI yang ada di sini ya. Nah, ini hati-hati kalau mengisinya. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau kalian mengganti SNI-nya di sini, semua akun atau jenis akun SSH, VMesh dan Trojan itu SNI-nya cuman satu ini ya. Ini saya coba infokan SNI-nya yang ini, yang Bing. Nah, VMesh-nya ini sudah tak daftarkan juga ya. Ini tinggal tak copy aja. Nah, ini tak copy aja yang VMesh-nya, copy, klik kanan copy, lalu tak pastekan di sini. Nah, mentok aja di sini. Mentok sampai ek-ek ini, paste aja atau ditempel ya. Nah, scroll ke bawah dikit. Nah, seperti itu Lur. Ini yang tag ini kita buka lagi, yang Trojannya mana? Ini Trojan. Ini mentok sampai 443 nih Lur ya. Kalau yang ada belakang-belakang ini hapus saja. Nah, ini copy dari tulisan Trojan sampai port 443. Kita copy. Lalu pastekan dari Trojan sampai tulisan port ini dan di klik kanan tempel atau paste. Dah, kalau sudah pilihannya cuma seperti ini Lur, yang tak checklist ada stunnel, waiting modem, dan restart firewall.
Nah, kalau kalian menggunakan onboard, kalian checklist aja onboardnya supaya pas nyala itu otomatis ke onboard ya, dan klik simpan. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan Lor, ada masalah atau enggak. Nah, oke, kita tunggu dulu. Menunggu sumber internet oke, menjalankan 3 inject, kita tunggu ya, karena tadi ada masalah. Nah, ini Lor, trojannya jalan ya, kedetek ada pingnya itu 1405 ms, sedangkan yang grab ini adalah punyanya vmesh tapi dia nggak jalan, maka akan muncul grab seperti ini ya. Dan untuk ssh ini otomatis jalan dan udah ada pingnya. Nah, yang membedakannya kalau multi itu akan otomatis memilih ping paling kecil Lor. Nih, ini kan 661 ya, 661 ms, tuh dia akan otomatis memilih ping paling kecil. Ini kita tunggu dia kembali ke kecil lagi. Tapi masalahnya adalah di sini Lor, di vmeshnya ya, vmeshnya ini dia nggak terbaca, akunnya itu nggak terbaca, jadi malah error seperti ini ya. Nih saya contohkan ya, ini tak stop dulu, kita pilih yang vmesh saja, apakah akan jalan. Multi kita ganti vmesh, kita simpan lagi dan kita start, kita tunggu Lor ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, akun vmesh belum disetting. Ini sebenarnya ada cara fixnya, walaupun ini fix sementara lah ya, supaya untuk menjalankan akunnya aja. Kita stop dan kalian buka, boleh pakai yang ada di sini ya, yang apanya, file explorer itu ada di apa namanya, di folder www.sdrum ya, tapi aku menggunakan yang ini Lor, WinSCP, karena lebih ringan. Nah, pakai ini nggak apa-apa, yang penting yang paling enak kalian gunakan yang mana. Login aja lalu buka di folder ini Lor, ada folder www, kita zoom dulu. Nah, ini ya, ada folder www, di sini ada sdrum. Nah, di sini kita akan ubah di bagian var ini Lor, jadi kita buka dulu yang sdrum mininya. Nah, di sini ya, kita tulis aja vmesh, kita ketik di sini ya, vmesh. Nah, ini Lor, dia berada di folder www.sdrum, var dan vmesh.txt, jadi akunnya itu berada di sana ya. Kita akan coba buka dulu, ini kita tutup dulu aja semua. Jadi ada di folder www.sdrum ya, ada di atas ini ya, kalian bisa perhatikan kursornya www.sdrum, lalu var dan vmesh2. Nah, ini kita klik dua kali di vmesh2 nya Nah, seperti itu Lor, dan kita perhatikan sebelah kanan, scroll aja paling kanan. Nah, seperti ini. Kalau kalian bingung yang mana, kalian buka lagi di sini ya, WinSCP nya yang vmesh satunya. Nah, ini Lor, yang untuk bagian dari 2222 ini sampai 443 ini kalian hapus, tapi di vmesh 2 ya, di vmesh 2 aja nggak apa-apa. Nah, ini kan ada ya, 222 nih, ada 22254 sekian sampai 443 ini dihapus. Nah, ini dihapus saja, lalu simpan. Mana simpannya, ada simpan ini, simpan, ditutup aja. Kalau udah di vmesh 1 kalau mau kalian simpan silahkan simpan, tapi ini biasanya nggak tak atur-atur, ini biarkan aja. Dan kita akan coba jalankan kembali ya untuk sdrumnya, dan ini kan masih menggunakan settingan vmesh ya, tapi jangan diklik simpan Lor, ini jangan diklik simpan lagi supaya settingan yang tadi itu nggak berubah. Langsung aja kita start, apakah dia akan jalan. Dan di sini jalan Lor ya, di sini jalan. Oke, walaupun path-nya ini panjang banget nggak masalah, dan dia HTTP 200. Oke, kita stop dulu karena ini udah jalan. Kita stop dan kembali ke config, lalu ke bagian multi akun. Kalau sudah, klik simpan.
ini kita setting lagi lor, kita setting lagi di bagian yang tadi di www extreme var lalu ke vmesh 2 aja. Nah ini kita geser ke kanan, tadi ada dari dua-dua ya, cara lihatnya di vmesh satunya gitu ya. Ini kita blok semua sampai 443 dari dua-dua itu, lalu dihapus saja. Dan jangan lupa disimpan, kalau sudah di close ini diminimis saja nggak apa-apa. Nah kita akan langsung jalankan lor, apakah berhasil? Yuk kita coba jalankan. Dan oke, kita tunggu dulu sampai ketiga-tiga akunnya itu ada pingnya ya, minimal dia terdetek lah. Nah, ini Trojan terdetek, dia baca ya, Trojannya kebaca, vmeshnya sudah kebaca lor, sekarang udah kebaca. Oke, kita tunggu dulu. Dan SSH SSL nya pun terbaca, dan ini ada IP nya semua, otomatis dia memilih ping terendah atau terkecil ya, dan itu bagusnya di vmesh. Apakah bisa internetan? Yuk kita coba. Nah seperti itu, enter tuh bisa lor ya, di sini bisa. Oke, tuh bisa lor ya, artinya berarti ini sudah normal. Nah akan coba kita restart atau reboot, apakah ini akan berjalan dengan semestinya. Coba kita reboot ya, kita reboot atau restart, ini kita close, kita tunggu sampai dia nyala kembali. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah nyala kembali lor, kita coba login. Nah kita buka yang extreme nya lor, tutup. Ini masih baru mulai berjalan ya, kita tunggu dulu sampai muncul semuanya. Kalau dia berhasil muncul semuanya, Trojan, vmesh, dan nah ini muncul vmesh nya berarti dia normal, yang berarti fig kita itu menjalankan dengan normal aja, tapi belum fig permanen ya lor ya. Kalau kalian mungkin tahu cara fignya secara permanennya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya lor, karena ini baru fix sementara supaya akunnya jalan aja. Dan ini yang masih bermasalah adalah di akun vmesh. Oke, kita coba tes internetnya, dan ini memilih SSH, coba kita tes YouTube dan jalan. Coba kita ke apa, speed test, apakah terdetek. Nah kita tunggu ya. Nah ini terdetek lor, sengket fiber. Oke, dan dia berjalan. Oke ya, oke lor, mungkin itu aja video kali ini. Jika ini bermanfaat silahkan gunakan cara ini untuk cara fignya, cara membuat multi akunnya, dan untuk daftarnya nanti saya sertakan linknya di deskripsi, dan untuk cara daftarnya nanti saya sertakan juga di blog ya, bagaimana cara daftar di akun-akun tersebut, di akun Fast SSH. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seduluran.